Puluhan pelajar di SMA Negeri 1 Tobuali Kabupaten Bangka Selatan menyambut antusias kegiatan Polwan Goes to School Polres Bangka Selatan. Dalam kegiatan tersebut, Polwan Polres Bangka Selatan mengenalkan pengetahuan tentang bentuk-bentuk kejahatan dan kekerasan seksual di media sosial, serta tips menggunakan medsos dengan bijak. Bripka Siti Toliha, Polwan Senior di Polres Bangka Selatan mengatakan, kegiatan ini merupakan rangkaian peringatan Hari Jadi ke-75 Polwan. Kegiatan tersebut merupakan bentuk kepedulian Polwan terhadap pelajar dalam menggunakan medsos agar tidak berdampak hukum dan tidak menjadi korban kejahatan dan kekerasan seksual di media sosial. Kepedulian polisi wanita untuk memberikan pengetahuan tentang bentuk-bentuk kejahatan online dan kekerasan seksual di media online. Sasaran dari penyampaian materi tersebut kepada para pelajar siswa SMA Negeri 1 Tobuali. Harapan dari kami untuk para pelajar agar lebih bijak dalam bermedia sosial dan mengetahui dampak positif dan dampak negatif dari media sosial tersebut. Para pelajar SMA Negeri 1 mengatakan mendapat manfaat dari kegiatan tersebut. Diharapkan kegiatan tersebut digelar secara rutin agar dapat menambah pengetahuan para pelajar. Setelah mengikuti kegiatan tadi, alhamdulillah saya mendapatkan banyak saran-saran dari kakak-kakak Polwan tadi, seperti bagaimana cara kita menyikapi dalam menggunakan media sosial. Dan juga alhamdulillahnya tadi kakak-kakak dari Polwan memberikan kami berbagai tips dan juga cara-cara dan beberapa tindak kejahatan di media sosial. Akhirnya kegiatan ini bisa diadakan secara rutin karena sangat bermanfaat bagi siswa-siswi sekolah di SMA Negeri 1 Tobuali. Tentunya acara seperti ini, sosialisasi, dapat bermanfaat bagi kita cara kita mengenal apa aja sih kejahatan-kejahatan yang ada di media sosial. Dengan sosialisasi seperti ini mendapatkan pedoman bagi saya sendiri dan teman-teman saya sendiri terhadap media sosial. Melalui kegiatan tersebut, diharapkan para pelajar lebih bijak bermedia sosial dan mengenal dampak positif dan negatif dari penggunaan media sosial. Rusdianto melaporkan dari Bangka Selatan.